Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku. So hari ni aku nak tunjukkan aku punya pengiraan formula-formula yang ada dekat dalam buku Two Stroke Book Tuner tu. Aku dah transfer kepada Excel. So memudahkan kerja lah kan. Alright, ini adalah file rujukan dia. Okay, macam kat sini ni adalah sumber rujukan bukaan durasi lah. Korang boleh tengok dekat bahagian exercise duration ni. Lepas tu kita punya target RPM dia berapa. Macam ni 3,500. Duration dia mestilah 206 sehingga 208. So aku punya target kat sini 11,500. Sebab TZM dia punya apa, dia punya limit dia dekat 11,500 je kalau CDI standard. Kalau CDI racing depend pada korang lah. Korang nak letak korang punya motor pada tangga RPM yang ke berapa. Kalau macam aku lebih refer pada standard lah, 11,500. So dia punya exhaust duration mestilah 200 sehingga 202. Okay, bagi transfer duration pula aku target lebih kurang kat sini lah. 11,500 aku ambil dekat 130 hingga 134, tak pun 132 sehingga 136 ni. Okay, so okay, ni adalah salah satu contoh scavenger system scavenger system untuk exhaust port ni. Dia punya width dia mestilah 62% sehingga 70% daripada bore. So korang boleh tengok kat sini cara nak buka dia. Sebenarnya semua ni dah pun ada kat dalam buku, cuma aku nak guna file Excel untuk pengiraan aku. So aku ambil sikit-sikit lah sebagai rujukan kat sini, senang nak buat kerja nanti. Okay, ini merupakan aku punya apa cakap, pengiraan lah. Sebab aku dah masukkan formula dekat dalam Excel ni, so memudahkan kerja lah. Macam aku contoh ni stroke adalah 54, kita letak sini 27. Panjang stroke 54 kali 2 108. Dead clearance bising TZM standard 0.8. so T ni hasil daripada tambah ni lah, tambah dan tolak ni. Lepas tu ini adalah tinggi exhaust daripada dead clearance sehingga ke exhaust membuka lah. Korang boleh kira macam ni, 42 ni. 42 ni aku kira untuk dapatkan transfer duration. Kalau standard TZM exhaust standard 26. So bila aku masuk amount 26 kat sini, dia punya amount pun berubah. So kalau untuk blok aku ada dapat untuk port map blok standard TZM tapi original Thailand, dia punya chop kat sebelah kiri dia tulis 1-1 1-1 ataupun II. So kat sini aku dah buat port map untuk blok standard TZM ni, tapi yang Thailand punya keluaran lah. So aku dah kira tinggi exhaust port ni, tinggi dia adalah 26. Tinggi exhaust port ni 26. So aku just masukkan je kat sini 26. So untuk duration exhaust port ni adalah 201. 201 kau boleh tengok kat sini.
Macam aku cakap tadi, motor yang aku target adalah untuk exhaust duration ni 11,500. So tadi kita dapat 201, kira okey lah. So untuk engine standard TZM ni, kalau blok Thailand adalah 201 dia punya exhaust port, exhaust duration dia. Sebab apa? Sebab kalau untuk blok Taiwan aku tak ada lagi bacaan dia macam ni. Mungkin aku akan buat port mapping untuk ni. So kita dah dapat untuk exhaust duration adalah 201 lah untuk motor bermain di sekitar 11,500 dari kat sini. Okay, kat sini. Okay, kalau bahagian untuk transfer duration ni, macam aku cakap tadi, aku kena dapatkan dalam 130 lebih lah. Untuk 130 bagi transfer duration. So aku dah ukur dia punya blok, blok apa, tinggi transfer port ni adalah 4 42. So aku masuk 42. Okey, kau boleh tengok kat sini. Nampak? Dia punya duration dia adalah 130 degree. 130 degree. Kita refer atas balik. 130. Okey, bagi transfer duration ni 130 RPM 11,130 lah. So, kat sini aku boleh buat porting geli-geli sehingga 134. Okey, 134. Berkemungkinan aku nak jadikan dia 134 eh. Okey, 134, mungkin kat sini aku letak dalam 41.8. 41.8, kita tengok. 41.5 lah. So aku voting geli-geli dalam 41. Okey, 41. Sekejap aku try tulis 41 mm. 41 mm. Alamak, tinggi sangat. 41.3 aku rasa. 41.3 mm. Alamak, 41.4. 41.5. 41.5. Okey, 41.5, kita tengok. Tak boleh lah, 41 je lah. So kira poting geli-geli lah. Daripada 42 kita turun 1 mm. So jadi 41, dia punya durasi dia adalah 135 degree untuk transfer port. Okey, untuk transfer port, transfer duration dia adalah aku letak untuk jadikan dia 135 dalam lingkungan ni lah. Bermain daripada 130 sehingga 136. Okey, inlet duration ni dia lebih kepada mid operation motor kau tu mid. Daripada low ke mid tu dia memang padu. Kau boleh adjust bagi inlet duration. So kalau kat sini pun aku takkan porting lah. Porting tinggi aku takkan buat untuk tambah dia punya duration ni. Tapi aku akan lebarkan dia. Aku akan lebarkan dia disebabkan kalau tengok kat sini engine displacement ni, kalau aku buat 61, sekejap aku masuk 61. So 61 cc dia adalah 160 kalau stroke 55. Stroke 54 standard. So 54 cc dia adalah 157.
So daripada bow ni tadi, aku akan dapatkan dia punya ni. So aku akan voting juga bahagian, okay, untuk blok 61 tu. Jadi kalau untuk blok standard, tak nak risau sangat blok standard. Memang aku rasa blok standard tu memang cutting untuk race, cutting untuk race, sebab dia punya duration dia pun dah 201. Untuk Taiwan punya blok macam mana dia punya bacaan duration dia. So ni adalah blok standard original Thailand, eh. Dia punya duration dia exhaust adalah 201. So kira macam road race punya ni jugalah. Dia punya transfer fork duration, main transfer ni adalah 135. Memang cutting untuk race juga. Dan korang tak payah risau, kalau scavenging system ni kita dah didatangkan dengan dua auxiliary port ni, kiri dan kanan ni. Okay, apabila piston turun, scavenging process akan masuk kat sini lah, pembuangan asap dia. Okay. So bagi kat sini juga aku ada buat pengiraan blowdown, blowdown bagi blok tu. So kalau target untuk 11,000 RPM, blowdown dia mestilah 35 lah. Okay. Penurunan ataupun peningkatan ni adalah nilai ni 3 kat sini. So target untuk 11,000. So dalam lingkungan ni lah, 35 sehingga 38 dia punya blowdown ni. Macam mana boleh dapat access open, tolak dengan transfer open, dapat blowdown. Untuk engine displacement ni, pengiraan dia bow kali stroke kali 0.7854. Sekejap aku tengok. 7854. Okay, untuk squish band untuk head ni, squish band untuk head ni dalam buku dia kata, dia kata mestilah 50% daripada jumlah bow. 50% daripada jumlah bow untuk dapatkan dia punya itulah, dia punya bukaan tu. Macam 59, eh, bukaan dia mestilah 29.5, 50% daripada 59 lah. Macam 60, 30, 61, 30.5. Ini adalah sumber rujukan yang aku ambil. Untuk motor 100 hingga 125cc, minimum squish clearance dia adalah 0.7 sehingga 0.9. So aku mungkin buat, aku mungkin buat 0.8, aku mungkin buat 1 lah dekat dead clearance aku. Standard tu adalah 0.8, dekat head aku akan buat 0.2 untuk dapatkan 1 mm ni. Dia lagi besar, lagi apa cakap, lagi ada kelegaan lah pada squish tu, squish band tu. So kalau besar pun tak apa, sampai 1.4 ni tak risau sangat. Cuma untuk aku punya blok size 61 tu, dia punya exhaust speed tu aku kena buat lah. Aku kena buat kalau untuk road race punya porting mestilah 70% daripada jumlah bow untuk dapatkan exhaust width. So kat sini aku tak tulis lah pula. Tak apalah, sikit-sikit aku tulis. So aku akan porting, start porting, sebab kita pun dah dapat pengiraan dia. So untuk bahagian inlet tadi mungkin aku tak sentuh dia punya apa degree untuk tinggikan ke apa. Aku akan sentuh dia punya kelebaran dia je. Lepas tu untuk bahagian transfer tu, kalau yang untuk exhaust, untuk blok standard aku yang sleeve 64mm tu, aku akan buat balik. Aku akan water untuk dapatkan port mapping macam original standard. Sebab original standard pun dah bentuk racing dah. Dia punya exhaust duration dah 201, dia punya transfer dah 135. Okay. So dia punya blowdown pun dalam 35 sehingga 38 kat sini. Okay.
Pasal yang exhaust speed tu aku tak mungkin lah buat sampai 70%. Aku akan buat dalam dalam 60% daripada ni lah, daripada jumlah bore tu untuk blok size 61. Okay, ni pun dah dapat. Okay, ni antara tips untuk big bore lah. Silinder daripada buku Zoo sendiri dia cakap kita kena tentukan balik dia punya port timing area ni dengan dia punya talaan port tu. Lepas tu yang ni kita dah dapat sebab aku dah buat pengiraan, jalan pengiraan dekat atas ni. So untuk port time area ni kita dah settle. Cylinder head ni pun aku dah settle. Aku dah dapatkan dia punya apa, compression ratio aku dah kira. Aku dapat 6.5 nisbah 1 untuk blok 61 tu eh. Aku tak buat tinggi-tinggi sebab leceh ni, kena pakai minyak mahal apa semua. So aku target pakai pun round 97, round 95 macam tu je. Tak ada nak pergi sampai round 100. Buat bazir duit dia. Tengok lah pada setup korang. Kalau korang main setup untuk racing betul, seeloknya pakai minyak race lah. Okay, bagi exhaust valve ni, exhaust valve dia tulis kat sini, apabila bore ni kita besarkan, exhaust valve ni macam kita pakai YPVS, dia punya piston clearance antara PV dengan piston tu kena buat balik lah. Kena ada kelagaan kat situ. Kalau tak nanti piston hentam power valve, nanti jahanam. Okay, bagi setting cup ni dah kenapa pula. Okay, bagi setting cup untuk piston diameter yang besar ni, untuk carburetor ni. Okay, ni apa tak gerak pula ni. Okay, untuk carburetor ni bergantung pada piston diameter. Dia sebenarnya bergantung sangat-sangat. Dah kenapa aku punya mouse ni? Ni boleh buat gaduh ni. Okay, kat sini dia kata lagi besar piston diameter korang pakai, lagi besar size cup yang korang kena ada. Sebab dia punya intake velocity dia. Nampak figure dia ni, take off, take engine, bobo. So ignition timing untuk big bore timing mestilah retard. Okay, mestilah retard untuk improvekan dia punya overreef. Normally overbore engine tend to run flat. Nampak, dia dah beritahu siap-siap lah. Pakai blok besar ni dia akan run flat sampai top end. Pipe and silencer, because kita dah overbore, so kita tidak perlukan pipe yang panjang lah. Kita perlukan pipe yang gemuk, pipe yang pun cakap yang perut dia besar lah, dekat center section dia tu. Lepas tu lagi satu, boleh gunakan silencer yang pendek. Lepas tu dia punya outlet diameter dia tu mestilah besar lah untuk back pressure. Back pressure yang cantik. Okay. Ini adalah salah satu cara pengiraan yang mudah. Aku menggunakan Excel. So kepada korang yang baru lagi dalam channel aku, baru tengok aku punya channel ni, mohonlah support guys. Support lah sikit. Klik lah subscribe, like dan share. Dan tonton video-video aku ni sampai habis. So selepas daripada video ni, aku akan start potting lah untuk blok motor aku. So korang boleh stay tune dalam channel ni. Jangan lupa support, klik subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.